Halo semuanya, berjumpa lagi di Penspi di Dona Bayo. Selamat sore waktu Spanyol dan selamat malam waktu Indonesia. Nah ini aku lagi di rumah Neng Desi, grup rempong ini, bumil ya. Dan dia lagi masakin aku, udah bangir aja nih, udah gede aja, ya Allah. Gede banget, lihat tuh. Maju banget. Satu bulanan lagi nih ya. Coba gue juga cantik dulu maju mundur. Ini si Teteh juga nih, Teteh Banten. Nih dari Banten. Iya, dari orang Banten. Ketemu lagi, masih ingat kan? Si dong, artis apa nih? Bu Bos sama Bu Bos nih, Bu Bos. Dan Tenir. Rada-rada. Nah ini aku lagi dimasakin. Mana tuh itunya? Udah dibawa ke sana. Dan aku tadi bawa ini sama si Neng Desi nih, buat Neng Desi sama bareng kita makan rame-rame. Tuh ada telepon kentang. Nanti aja ininya ya, update nak. Update resepnya. Lihat deh, cobain sok. Montrot awas. Aduh. Bantuin apa, Neng? Udah. Ini kita lagi mau makan di sini. Malah ngerepotin yang punya rumah ini. Ayo tuh, Teh. Saya mau exit juga. Exit. Emang susah ya sama lidah Sunda mah begini. Nah, udah dibawa nih piring. Piring udah dibawa. Apa nak mau ayo? Apalagi nih yang mau dibawa, Neng? Udah. Semua udah. Ini banget. Banginya tuh harus. Ayo. Kita mau pada makan di sana ya. Kita sambil makan-makan, sambil ngutuk-ngutuk, sambil ini. Ini rumahnya Neng Desi, enak banget. Sering banyak banget ininya. Kita taruh di sana aja. Suruh nyobain si Akan. Akan Nacho. Ntar aja. Tuh menunya, teman-teman. Nacho. Bawang lekomir. Oh. Ini ada tempe kering juga, ada tempe kuring. Kayaknya ini kurang pekat ya. Apanya? Enggak apa-apa lah. Yang penting ada kuah-kuah malah enak nih. Biar langsung di ini diterui. Si Nacho di sini, Desi di sini, Dona di sini, Tete di sini gitu ya. Di sana Nacho sama Desi atuh, masa di sini. Masa ya enggak apa-apa, dia merendeng kan sama suaminya. Oh, ya udah Tete di sini berarti ya. Iya enak tuh Teteh katanya enak tadi makan. Kita mau duduk di sini. Teteh di sini, tidak di sini, di sini gitu. Kinar Sipit disapa Kak Dona, terima kasih. Kita udah mau makan. Air baso. Udah jangan macam-macam, duduk makan. Duduk aja nih. Kita mau itu air. Lo ya proba esok. De patatas. Oh, stres. Laki mau dulu sayang. Ah, di Twindu kita tuh lagi pada mau makan. Ada. Mau duduk dulu. Kira saya nasi bakar. Masih hangat ya, dibuka aja, dibuka tuh nih buat dia. Tahu dia mau itu enggak nasi. Iya. Nacho El Domingo ai pesta apa? Pesta de Caba. Kabatas. Ida de oh, malam teh dono. Siapa tese? Siapa tese pada beli? Kelihatan. Karena Sansaruni, Sansaruni dan Noya. Kue Minggu, Teh. Minggu. Hari Minggunya banget. Dia mulainya Jumat, Sabtu, Minggu. Loh, tuh. Jumat, Sabtu, Minggu sih. Mereka katanya mau datang Minggu. Kue Minggu. Kita coba lihat sih, akan. Kita dibuka. Kayaknya kurang gurih. Apanya, Neng? Gak usah gurih-gurih, nanti ini lagi. Kolesterol. Bilah. Resepika. Bisa gurih-gurih nanti kolesterol ya, Bunda. Ini kita mau makan. Selamat makan, Teteh. Selamat makan, Ibu. Selamat makan. Ini suaminya Neng Desi nih, selamat makan. Dibuka nasi ininya, siapa tahu dia mau sebakarnya. Itu isi apa tuh? Hah? Isi apa? Ayam. Ayam. Biasa ayam. Biar buat ntar malam dia makan. Oh iya boleh. Terus itu. Apa? Enggak dia suka kok itu nasi bakar dia udah makan. Udah copot. Oh iya. Teteh mah. Ayo maafin ya Bunda.
Ini nasi-nasi enak banget. Aduh, dimasakin Bu Mil ini. Untung Big Boss. Coba kalau enggak bikin tendang Tete sama si Neng Dona. Yang galak teh masa ditendang ya. Nih ada bala-bala. Pisirnya nih hari bala-bala. Aduh, bala-balanya enak. Makanya pakai tangan enak, Neng. Heeh, enak pakai tangan. Tapi aku bawa kuah. Gini kayak waktu kecil gitu lah. Iya kan, dulu waktu kecil kita makan sama kuah juga gini sampai belepotan. Bunda Wiana jangan lupa tawar-tawar katanya, yuk tawar-tawar teh, sok nawar-nawar, yuk tuh satu ini udah motor sebelum ini tuh namanya nasi uduk ala Spanyol, bumbunya kurang seadanya teteh, karena namanya juga di sini mah ibu-ibu cantik-cantik sekarang saya tuh udah rada kurusan ya. Jualan. Aja si teteh. Ambilnya telur si teteh mah. Endog. Kalau aku lebih suka tahu. Endog gitu harana nih. Tahu enak. Mari makan. Endog ayam. Panas. Ini ya, orang memang. Ayo mari makan nih Bunda nih. Ini aku makannya pakai tangan. Tapi masih panas nih. Panas. Itu aja tempe aja enggak tahu rasanya apa. Asin atau apa enggak tahu. Panas. Aku pakai biasanya lengkuasnya aku blender lah, tapi pokok. Apa nggak? Ini ada yang serbuknya kan ada neng. Jadi nggak usah ini. Ada yang serbuk kan? Nggak tahu kemana? Nggak tahu. Ada. Pete ada nggak katanya neng pete? Ada. Mau pete? Enggak. Kalau udah masuk frozen. Nasi uduk pakai pete. Ada tuh. Kalau udah masuk frozen nggak enak. Enggak di frozen. Kamu fresh? Mau dong. Satu biji aja. Ada katanya Neng Desi ada pete. Ayo ya kita. Itu pete. Di bawah tuh. Rempong sih. Dasar lidah Sunda mah meni hejo. Ayo cari-cari petenya. Itu mah itu kulkas. Ini di kulkas. Maafnya permis ya, ngamukan ke mana. Ambil tenagaan si Tete mah. Mana neng? Bunda Lastri di bawah katanya. Di bawah, di handap. Di bawah mejamu sering berkoya. Pak, mana deh? Lain, ini kita lain. Karena ini membangun orang ya. Ini tete ini. Ya Allah, teman-teman satu. Pasti mahal. Satu sih. Aja satu, nggak usah banyak. Ntar maco pingsan lagi. bau pete lihat si tete lagi ambil ini kok di itu dibungkus oh masih baru loh teman-teman ya Allah. Neng tadi tahu nggak neng bisa ada sedikit tadi naik train ya dari pingsan nanti naik dari Santandruni ke Barcelona San baik. Pas nyampe Barcelona-san mau ke Plaza Catalunya tuh ketemu cowoknya aduh mani wangi pisan euy. Satu aja. Mani wangi pisan hiji atuh neng. Hiji aja ge. Mun hiji berdua banyak kan. Nah, lihat tete aduh. Mani wangi eta teh si lalaki teh wangi pisan. Sambel sayang si tete teh sambel. Poko aing. Aing sambel ieu. Aing geuning sambel. Aing geuning teh neuleuh. Ngelatrak sendiri ya teman-teman. Ya Allah. Iya, untung. Neng Mas Dahar kekumbah. Oh, atuh, masa habis makan tuh bawa ke sana. Habis makan langsung pergi, kasihan atuh yang punya rumah ya. Wah, udah dinner malah. Ini nu buruk ieu masih neng aduh, dasar mah. Ya namanya juga itu diplecek atuh di gini. Pakai tangan aja, enggak apa-apa. Dikikeun tatah, kayak tinggal makan. Ulah kekeurkeun ngan tatahnya nih. Wah, satu ah. Kontol babi ih. Berangkat aku mah si tete ini lagi streaming tahu. Aduh nasinya aja dibuka tuh nih ya makan nasi. Aduh. Oh iya
ini dia makan pedas picante no nacho si te viene tu come pica eh enggak sebenarnya mata tapi makan eh iya makan ya bisa mau tete ambil tuh sama dia ini dimasukin ke freezer apa bau mana aja neng nggak ada nak tisu tisu di dapur ntar masih seger nggak teh katanya dapat dari mana siapa bu e aku beli di bu e iya aku hari ini suruh dia kesini saya nggak tahu nggak dibales soalnya aku pesen jengkol juga emang nggak ada jengkolnya nggak tahu nih bunda ada aja ada pete beneran nih ya Allah Gusti nggak tahu nih tuh lihat ya kita ituin tuh aduh nggak frozen kan ini nggak tahu aneh frozen kayaknya ini udah di frozen enggak aku waktu itu coba yang satunya lagi nggak frozen masih nah, aku juga nggak suka yang frozen kan aneh rasanya. Iya tuh yo ada ini bismillahirrahmanirrahim kita cobain apa beli mas siapa sama bu eh enak kan berapa saya kau tuh balik 20 satu iya. 22 satu dua kalau nggak salah lupa aku udah nanti pingsan di ini di mau apa di kereta saya pakai masker di kereta di kereta masih nggak tau di Amsterdam aja aku beli segini 6 euro iya beli yang udah di itu yang Kong Hela itu nah yang di toko apa kan lumayan juga yang internet itu loh ada juga tapi kan udah dikalengan iya kan kalengan itu mah nih ada pete nih bunda yo siapa yang mau pete nih woi mantep kan itu si teteh anteng enak kan tuh maksudnya fresh kan dia nggak ini kan nah, masih enak nih masih renyah nyoy masih kletis gitu aduh itu arisan dagang siapa yang dapat terus sambal hondong kata mah baru lucuan brondong itu maksudnya yang kue brondong itu kan kata mah ada aja arisan brondong siapa mau daftar agak keselak aku rempong emang aduh orang Spanyol nggak suka tuh makan pete pingsan orang Spanyol coba ya gusta kata kata dia kata dia gusta kamu apa kata saya nggak enak nanti nggak sih pero katanya kayak kacang hijau lentehas eso no parece huele mana huele pero sabor no tiene sabor porque en Indonesia con esa salsa picante come juntos así dia kalau di Indo makan teh kayak sambal rendang nasi padang yang rendang yang pedes nih aduh pete bener tuh pete ya Allah ada cinta lagi sekolah bunda Jennifer Paya Donna share terima kasih share apanya nih boleh lah di share tahu mau enak banget kan tahu mantap ini ada kucing mana ke salut tadi? Aduh. Lumayan pedas loh, Neng. Apa? Pedas lumayan. Apa? Sambal aku sini, yang ini. Tetap makan sambal ini. Makan apa sambal ini? Sama aja, pedas. Sama aja pedas katanya tuh. Juri pedas ini teteh mah. Bawel tapi enggak suka pedas gimana? Oh, cemen ya tuh ya. Mau apa lagi? Petenya montok katanya teh. Kecil. Itu sebenarnya ngomongnya kan petenya montok, sebenarnya mau ngomong teteh itu montok. Itu kecil lah petenya ya. Kayak ini. Apa? Kayak lantoro. Kayak pete Cina, kecil. Oksigen hidrogen, met malam juga. Iya nih lagi pada ngumpul sama Neng Desi, temu kangen. Udah lama gak ketemu.
Kapan terakhir tuh? Pas 7 bulanan. Belum bisa ketemu semuanya sih, tapi nggak apa-apa lah, ketemu kangen. Siapa yang bisa dulu? Yena? No, ahí están peleados. ¿Cómo está? ¿Descansa pues? De antes ella. Ya cuando he subido ya me dolía. ¿Sabes por qué tataña? ¿Hacen que la pides de? ¿Tú la guija mil? Enggak lah, tataña. Enggak. Ini cuaca biasanya. Atau dia makan makan ini, sarapan yang ini, Martin, Neng. ¿Quieres té? Sudah istirahat aku. Dia mah lagi sakit aja. Dokter yang habis operasi aja enggak bisa diem. Dia kayak si akang aku. Kalau suamiku kalau sakit dia tidur. Tidur satu hari di rumah enggak bangun-bangun. Udah mau. Saya tapi kalau diintip nanti gini dia main handphone. Dasar. Bunda Puji Lestari kabar baik, alhamdulillah. Tapi no, enak banget. Iya, biasanya dia kalau ini nggak kelaperan gitu, maksudnya nggak lapar-lapar yang loper banget gitu nggak? Terus kenapa dong? Oke, kira-kira suara. Tapi ada enak ya? Kalau ada itu mansanian. Ada mansanian. Para balik dong. No comer más, después más dolor. No comer arroz esta de esa. Yo pensaba que con la comida, no. Pero no. Más. Aparte que era cabeña, ¿no? Tiene que descansar y tomar manzanilla esta. Iya. Kalau enggak dimasakin bubur ntar malam. Soro arroz blanco esta. Sí, sopa de arroz itu pasti mau lah, Neng. Tapi nasinya jangan terlalu lembek banget, jadi kayak megar gitu sama air. Orang sini kan biasanya gitu. Kalau perut. Sí, porque la gente de aquí. Agua servida. Sí. Yo tengo que minum Coca-Cola tadi. Awas. Iya, yang ngiler yang di sini katanya teh. Kasihan, deh ngiler. Di sana padahal lebih enak ya. Iya, mau tinggal beli. Nah, 5.000 dapat nasi uduk lengkap. Ini udah malam soalnya. Ih, enggak yang tim serang sama aku. Nggak kenal Teteh. Aduh. Banyak di sini orang Banten, Teteh. Udah sok salam-salam sama orang Banten. Banyak orang Banten di sini ya, Bunda. Ayo, ngacung. Mana? Siapa yang orang Banten? Nih, orang Banten nih. Banten mana, Teh? Rana. Lupa dia kampung sendiri aja lupa dia mah. Pekalongan. Rawakalong. Pekalongan mah Jawa kan. Rawakalong. Enak banget kita. Terima kasih petenya ya. Masih ada berapa banyak? Banyak. Ini makan. Udah. Bunda Puji Lestari, nggih matur suwun. Sedapnya lauknya, iya sedap banget. Ih, kalau nggak ada yang nggak kasih salam sama Teteh, matiin aja. Si Teteh mah. Banyak Teteh yang ngasih salam banyak ini, cuma enggak kebaca. Ya, Bunda ya. Amatin aja jangan nonton lagi. Ambek ini orang Banten. Awas nanti dibacok. Aduh. Di sini sekitar jam hampir jam 3 ya, Neng ya? Jam 3 ya. Mana jamnya? Jam sekitar jam inilah, jam hampir jam 3 lah. Ya aku makan deh nih. Nasinya masuk. Enggak apa-apa nanti buat jangan Neng, kan sakit perut, nanti Indu lagi hamil masalahnya Neng. Siapa yang kuman naon, gak betul kayak gitu. Enggak. Masuk angin. Kali susah dia kan Teteh mah. Ih jangan Neng. Masuk angin Teteh. Maksudnya kalau ada apa-apa jangan nyanyiin Teteh ya. Enggak, enggak pernah. Gue nyalahin ah. Masa pedes Teteh icemen oge nih orang Banten ternyata. Ya Allah. Ini efek obat kepedesan. Kan ceritanya mau kurus. Jadi kalau diet itu lama banget. Kemarin beratnya 63 kilo. Sekarang berapa? Tukang obat udah diet. Tukang obat ini, Bunda.
50, 4 kilo, sukses dari tanggal 12 September sampai sekarang udah turun 7 kilo. Mantap. Ayo siapa dari yang mau roda? Ngebendung sampai perutnya sekarang kempes. Ada buktinya tadi foto ya. Bunda Fatmawati terima kasih, Bunda Said Alwi, siapa teh, Anu Gelis, dan siapa-siapa, Bunda Yuli Atik, salam kenal juga. Mami Pito Mai, waalaikumsalam. Enak ya, gak bisa dari tadi. Nih Mariko katanya jam 2 mau kesininya. Mariko jam 2.30 baru keluar katanya. Jam 2.30. Setengah 3. Ini udah jam 3 nih. Enggak, dia bilang telat. Mudah-mudahan jangan ketemu ya. Kalau ketemu nanti dia enggak datang ke San San Runi lah. Lah kan dia mau ke San San Runi-nya. Ada urusan. Mau mabuk sama mabuk jengger. Iya, enak banget jengger. Ih, happy banget sih Teteh, badannya jadi kurus begini. Kemarin ya Allah. Dia tadi ngomong, katanya kalau orang tinggi gemuk enggak apa-apa, dia pendek gemuk jadinya kayak apa gitu? Kayak bola. Cebol. Benar cebol. Bosan banget ngebendung. Apalagi dengan aku. Enggak kabar dengan diriku. Aku ngebendung. Aku kan lebih pendek dari si Teteh. Kan masih mendingan. Habis makan joget. Maafin ya Bunda, ini emang rada-rada sengklek. Rada-rada yang banget. Jangan serius-serius di dunia ini ya. Hidup itu singkat. Bunda Ica, sampulan juga terima kasih. Said Awir. Pasti ramai. Iya, pasti ramai ini, segini aja belum komplit ini. Udah ramai. Oh, dia udah keluar. Apa? Tata nyuci ini dulu ya. Ya udah. Iya, tadi nanti emang begitu emang orangnya benda rame. Kalau ada tadi nanti mah kita kalah semua energinya. Kalau ada dia mah salib. Teh Yulia Trisnawati, salam kenal juga, terima kasih. Iya pasti rame nih. Teh Wiana Aryani, ayo tambah lagi teh. Udah kenyang satu piring, ya piring gede loh ini. Tuh. Tebumilnya juga ngantuk, habis makan ngantuk nanti. Udah kenyang. Ini kira-kira ada yang kenal sama aku lagi nggak nih? Ada dong. Ada, Bumil ya, pasti kenal Neng Desi. Neng Desi juga seumuran anakku juga nih, kayak anak sendiri juga nih. Namanya Desi juga sama, Desi Desember juga tau ininya. Nanti dibarengin aja ulang tahunnya sama Neng Desi, sama Cinta. Cinta juga Desember soalnya. Tahun berapa Cinta, Nak? 19, Neng. Neng tahun berapa? 27. Seriusan? Ya Allah. Anak Tete juga 27 Desember, Masya Allah. Bunda, dia tanggal lahirnya juga sama, 27. 27 Desember, namanya Desi juga. Aduh, ampun, seriusan. 27 Neng, Desi juga. Enggak tahu, 92 ya, tanggalnya ya? Iya, 94. Aku 90. 94. Aku 94 ya. Aduh, ternyata ya. Bunda Hekel, terima kasih Hong Kong. Said Alwi, malam juga. Bunda Sulias Nasa, oh, iya rame banget nih berdua aja, rame bertiga sih, si tetehnya lagi di dapur. Teteh, nanti dibantuin teh. Teh Dayanti. Nanti dibantuin, aku bantuin. Iya, nanti bantuin, aku bantuin. Bawel. Bawel. Bunda Jailma, malam juga terima kasih Batam.
Bunda Amera ya bungkuk banget. Mantep banget nih sama pete. Nanti tinggal pingsan aja nih di kereta. Pakai masker soalnya masih di kereta. Sejak di sana jam berapa deh tuh? Jam 8 malam ya? Di mana? Di Indonesia? Mungkin habis salat isya nih. Jam 8 kan? Jam 8 malam. Iya. Teori ini Andri Novita, tebakan saya bayinya Desi cowok. 100 untuk bunda, betul banget. Minta hadiahnya sama Teh Dona. Itu ada yang namanya Desi juga tuh. Iya. Dia owner ini, ownernya Krakatoa. Dia punya di sini punya bukan toko aku. Ya sama aja suami istri kan Neng. Cuma istri ya punya suami punya istri dong ya Bun. Oh begitu. Oh. Jadi dia punya toko jadi khas Neng ya khas itu dari Bali. Bali ya. Heeh. Jadi kayak semua itunya barang-barang dari Bali itu kayak gini. Tuh, jadi kayak gini nih semuanya ya. Nuansanya nuansa Indonesia banget juga nih rumahnya. Enak. Nyaman di sini. Oh, jam 9 katanya Neng di Indo. Itu di mana? Jakarta. Hah, maksudnya? Udah beda 6 jam. Di mana sih? Yang 9 jam, jam 9 jam. Tuh ada yang 20, 10. Banyak sih di sini, Neng. Kalau Jakarta kayaknya jam 8, 10 deh, Neng. Iya. Ayu Darmini, ini dari Banten dia, orang Banten. Orang Banten dia tuh. Aduh. Iya, ini tangan kanan, Bunda. Kita makan tuh tangan kanan, enggak kiri ya. Ini kanan loh, bukan kiri. Soalnya kamera depan jadinya kayak kiri. Ini sambalnya kan enggak dimasukin ini. Masukin freezer aja, kayak sambal kayak gini. Itu sambal apa? Sambal apa sih lupa, kalau nggak salah. Apa ya kalau waktu pas Neng 7 bulanan tuh lupa lagi. Lupa aku juga, sambal apa ya? Sambal. Lupa deh. Akira? Said Alwi, Jakarta sama kayak Bogor. Oh Malaysia jam 9. Kenapa? Ngek-ngek. Ah, main sendiri. Jadi ibu-ibu. Ya Allah, tuh dia punya Akila tuh gede banget. Ini favoritnya Dedek Cinta nih, selalu kangen sama Akila. Ya. Ya. Sayangnya. Aduh, meong-meong, lihat tuh. Lucu banget. Oh, jam 8 bagian Jakarta jam 8 kali ya. Heeh. Iya, beda 5 jam kita. Iya. Kalau Jakarta. Iya, kalau Jakarta emang. Lihat tuh. Montok banget nih. Ayo nih baik banget ya Neng ya, enggak ini enggak rewel, enggak galak, enggak cerewet gitu kayak ini. Iya. Diam aja. Yang main ini selalu menggigit-gigit dia. Ya? Oh. Itu live. Hai, si dulu. Halo Jakarta. Nih, ada Kila nih. Iya di Garut. Teh Desi orang mana katanya? Aku Jawa. Jawa. Aku Jakarta Jogja. Jakarta Jogja. Babeku Jakarta, mamaku Jogja. Dia dari tapi ini. Tapi tinggal di Jakarta. Apa Betawi? BTW. BTW. Iya lucu banget gemoy ini nih. Good girl banget dia. Kalau ada orang tuh itunya di tengah-tengah dia tuh. Tadi aja keincek sama aku. Ini dah selesai makannya teman-teman. Ini aku mau bantuin Neng Desi cuci-cuci, cuci piring. Ini mah biar terajut. Apa Neng? Buat Neng ini, Neng Mariko. Taruh tuh sini aja Neng. Sini nanti aku bawain. Taruh ini, taruh sini ya. Buat nutupin. Aku mau cuci tangan dulu ya Bunda. Teh Ucu tidak hadir Teh, terima kasih. Nama aku Meme. Aduh Meme sama ayam Meme dong. Si Meme. Neng. Tuh ada adekmu nih. Neng anakku ini. Desi ini anakku.
Tuh, yang ini nih, mana tadi? Iya, namanya Nek itu juga. Mana tuh kesalahan ini anakku? Ada sih dia. Ini kakakmu, Neng. Lah, ininya juga ulang tahunnya 27 barengan sama kamu sama. Aduh, kok bisa? Namanya juga Desi. Sama, Desi Putri. Desi Putri. Kalau ini Desi Dian. Putrinya anak. Apa? Kenapa nih ibu gak diomenin? Dulu. Nyinam lagi membantu nyinam. Online sini ayo. Ayo nih siapa-siapa nih orang Banten. Ayo. Saya tuh di sini lagi bersenang-senang. Senang-senang katanya. Bersenang-senang nyuci piring dia mah. Saya lagi bersenang-senang itu suatu pekerjaan. Nama kucingnya Kila. Pekerjaan nginem pekerjaan nginem seksi ya nih iya teh ya. Bilang nang pelayan seksi. Kalau nggak bilang cantik nggak boleh online. Tema ayam dibilang cantik atau aduh ada-ada aja galau senang. Hey, itu namanya kekumbah piring ya, kekumbah kita cara kekumbah piring anu benar teh kita ya anu benar mata ya apa anu benar kekumbah mah apa disayang mitoha mitoha kayak udah kayak tadi mitoha nggak kena tipu si teteh mah rada Bang, mertuanya dia mah udah enggak ada dan meninggal, tinggal bapaknya doang sih. Ceritanya gini. Tadi kan janji mau pulang jam 3, mau ngejemput anak, anak sekolah. Ah, jam 2 mau ngejemput anak sekolah. Kan naik kereta api tuh kan jauh dari sini ke rumah tuh 1 jaman. Belum nunggu train karena ketemu Neng Dona sama si Desi, Neng Desi. Akhirnya teh apa nipu mertua teteh bilang gini mau ketemu ini ketemu satu lagi teman ditungguin nggak datang padahal mah bohong mau ngerumpi karena tipu mertua ampun rada sawan ya jangan sawan ya teman-teman si teteh memang begini ini aku mau nyari minum teh gelas ke sini gelas apa alat kenapa enggak aku mau ini aja yang apa gaseosa ya kenapa ini mertua aku gaseosa ibu mertua si teteh mah gaseosa taras dulunya dingin mah es krim sih neng mah saya minta aduh ini teh pisau aduh garis aduh gue sih kepotong ini teh pisau ini teh ternyata pisau ini teh pisau kirain golok ya teh kirain golok tadi kalau golok mah ini teh mau teteh bawa buat bacok itu iya buat bacok yang ada di rumah ya apa aja yang bacokin ya kepala ampun lah ya lupa jadinya tuh ngomong Bunda Gusmiarti halo Mbak Dona salam sama teman-temannya iya salam kembali tuh iya si teteh rada-rada oneng emang dia mah nggak ada ya udah jangan serius hidup itu ini aku mau minum air gas jangan, air gas meledak tuh hidup mah jangan yang serius di bawah bawa happy bawa canda Tebeniati ketinggalan aku. Ayo yang belum kasih ini merapat. Nah, perhatikan ya. Tetalia malam juga apa teh? Mereka tuh pasti rame loh, gelo cina aja lama gelo. Lagi ketawa ya, ngetawain teteh. Dada. Tuh Bantennya mana teh? Katanya Cilegon, saya Cilegon. Rawa Kalong katanya dia mah. Rawa buaya dia mah. Heeh, Rawa Kalong mah rawa buaya. Kalong wewe. Buaya darat. Buaya darat nah ini lintah darat. Lintah darat tuh dia mah lintah darat. Kalau buaya salah itu namanya. Iya, nah ini bertiga ge rame. Aduh, dia bangga lagi jadi lintang. Iya dia mah. Pekerjaan saya jangan dihina-hina itu teh. Bisa dibilang tidak gua. Tidak menghina. Iya, cuma mengganggu saja. Aduh, aing nyengir kulit botol. Lelaki buaya darat, aku tertipu lagi.
udah tertipu dua kali berarti ya on bukan yang nipu, ya bete. Aduh, Gusti. Aduh. Aing ngarek sabar mah, bener. Botol. Dibales sama dia. Ini yang bos kita, Neng. Si Tete merada. Wijnu Kezong, terima kasih salam. Tuh Neng Desi ada yang salam, Neng. Masih Desi ada yang salam. Gurin tak temati di salaman. Ada tadi katanya Bantennya di mana? Orang Banten juga. Iya, dia mah kayak gitu. Neng, dari cinta sekolah, Neng. Nah, juga sekolah nang gula. Oh, nah. Bawa saya. Mbak Awi, bawa sana. Ya, Isa berada yuk. Tuh, Isa berada yuk. Lumayan jangan kolak. Kalau saya pilih dia lebih ke kolak katanya. Kolak. Lumayan memberi apa. Tak ada yang kurang ngaruh kau lah aduh. Hayuh lah aduh, maafin ya bunda, dia memang rada oneng jelmanya. Orangnya. Nah, rumahnya enak banget nih Neng Desi. Tuh. Jam berapa nih, Neng? Enggak tahu, Teh. Eh, Teh mana sih, Neng? Udah jam 3, Teh, jam 3.21 sih ya. Gak apa-apa tuh nanti ah. Anak ada nenek, ada kakeknya ini. Ngapain cepet-cepet balik? Suasana rumahnya enak banget nih di situ. Panas, Bu. Kata siapa dingin ah? Maksudnya aku panas loh, Nek. Ini kan lagi berdua badannya, jadinya panas. Ya. Ya, Teh. Tuh dia malah moyan. Enggak, kalau Teh Dayanti mah isinya kadut dia mah orang kadut isinya dia mah orang kadut ada demit makanya saya nggak pernah kesurupan dan Nurul Nadianti nah udah kebaca nih kita big boss. Ini katanya kata Nacho berisik banget ini bertiga aja. Nacho di kamar. Iya makanya. Kamu katanya gitu loh kalau misalnya di kamar. Said Ali oh iya di rumah Teh Desi iya lagi di rumah Neng Desi ini. Rumahnya di kawasan. Mam Azri Hong Kong hadir terima kasih. Arya Putra kok bisa. Aduh apanya yang bisa nih. Kucing garong gak di iya yang belum kebaca ini kucing garong, kasihan Neng kucing garong si Tete, ini kucing garong katanya Teh, kalau kucing garong mah yang rambutnya panjang gondrong ini kucing garong ini mah bukan itu kucing garong, ini kucing apa Neng babi ngepet. Babi ngepet. Iya, Neng Desi lagi hamil nih, udah gede nih, tinggal nunggu ini doang bulan depan. Kalau zaman dulu Teh, kalau orang miskin enggak punya duit suaminya disuruh jadi babi ngepet. Sekarang zaman modern, suaminya disuruh jadi pelakor. Aduh si Tete. Ini kayaknya si Tete korban pelakor euy. Teh Dayanti katanya anaknya berapa sok jawab 5 tuh anaknya 5 ya punya anak ganteng banget kan tuh kayaknya semua yang bisa dijual sama Teh Dayanti dijual ini anak ayo bu-ibu ayo siapa yang banyak duitnya penawaran tinggi anaknya jadi menantu. Aduh aku sampai nggak jungkel ini. Teh Dayanti umurnya berapa Cina Teh sok? Umurnya berapa udah nenek-nenek dia? Siapa anak Teh Teh? Kamu. Ayo sok tebak atuh. Anak Teh Teh cewek udah dapet cowok. Sok kayak tebak-tebakan aja kayak anak gadis aja. 50. Teh. Emang 50 tapi 50. Belum lah si Teh Teh. 4. Dia masih cantik enggak? 45 lah. Cakep enggak? Cuma 2 tahun bedanya sama aku. Cakep. Masih cakep enggak? Cakep atuh Teh. Si Kila mah ngagepeng tuh. Rewasen. Kila kaget nih. Katanya cuma udah lagi nih duduknya enak banget.
teteh katanya satu lagi biar genap katanya. Itu bisa di salah kira teteh enggak kesudatan. Kuliahnya praktek yang di Jakarta. Oh. Dari Jakarta. Ayo nih, siapa yang mau daftar lah, anaknya dia udah bujang-bujang tentara semua nih pelautan. Ayo siapa yang mau daftar? Lagi bawa bini. Syaratnya harus bisa masak jengkol. Buat ngambil hati calon mertua. Enggak perlu kaya, yang penting masak jengkol. Enggak perlu kaya. Aduh Gusti. Aduh aku sampai nangis. Aduh. Ya Allah. Masih mantap, satu lagi sayur asam. Jam pedas. Udah cukup itu aja. Gusti, ayo. Ayo mewek. Aduh. Ayo siapa yang mau dapat kawinnya dikasih sama Nyonya Menir. Ember. Aduh. Ya Allah berat banget dong. Satu ember isinya koin 1000. 50 senan, Neng. Aduh. Aduh, maafin ya Bunda. Iya, Mbak Yantinya masih di ini di Jawa Timur dia. Mana siapa yang bisa masak jengkol yang dijemput. Dijemput. Si Pau. Helikopter mainannya, Neng. Aduh, Gusti. Aduh. Ayo, cok, ayo. Aku bisa brojol nih. Aduh, ampun, Gusti. Ya, untung ini belum bulan. Kalau udah bulan brojol di sini nih, bahaya. Iya, Mbak Yanti, mah besok penerbangannya jam 3. Masih malang ya, Dek. Cepet ya. Aduh. Dita itu putri pat dua teh komen dong masalah KDRT dan perselingkuhan artis di Indonesia. Aduh, kita mah enggak ngikutin artis di Indonesia ya, Neng ya. Di sini aja mau ngikutin ngapain? Males banget. Puyeng. Cukup minta Dayanti aja. Hidupnya udah kita udah banyak masalah, enggak usah ngurusin lu masalah orang lain udah ya. Betul banget. Ngurusin dia apalagi stres ya, Neng. Dia aja stres. Aduh, Gusti. Awas ngompol kan ya, kamu lu. Iya, ini kalau udah ketemu dia rempong ini Mpok Nori. Mpok Nori kemarin ya. Mpok Nori. Ini mah yang ini, yang apa namanya, yang high class-nya. High class ya. Bukan high class ya, bukan high class. High class. Lagi lain ya. Kirain teh hacker. Mami duduk sambil ngelengkung.
bayangin siapa yang mau ya suka mabur. Gemoh banget tetanya. Aduh, aduh Gusti. Aduh. Enggak ada yang dijual nanti ucingnya sih. Si tete mah barang enggak laku dijual kucing orang dijual. Eh, tete mau pulang ya? Iya, elah. Mariko belum datang, nunggu dah Mariko aja, tar. Jengkol nuju murah teh katanya. Tahu enggak, Neng? Apa? Si Ricky ternyata ada di situ. Di mana? Si Ricky ada di itu lagi lihat online teh, lagi lihat Neng Onen. Screenshot tahu. Udah screenshot kirim teteh. Kan kayak mami-mami. Kayak mami-mami itu, Neng. Si Ricky screenshot, buset lagi. Dona Banyumas yang lagi hamil semoga lancar katanya, amin amin. Ikut ketawa. Dari situ udah screenshot. Iya kan teh, tuh pak persis kan si mami mami. Ya Allah. Sempet-sempetnya. Aduh. Sempet-sempetnya. Teh Dayanti aku padamu katanya. Bunda bukan Jayanti, Dayanti. Titi Dewi Jayanti. Tulisan screenshot. Lu aja screenshot gua, kurang ajar lu. Aduh Gusti. Orang orang Banten gini-gini amat ya. Aduh Gusti lu. Iya lebih. Nggak jadi di screenshot ya. Di screenshot tuh Neng, hati-hati lu Neng. Hati-hati lu Neng. Aduh, makanya selingkuh deh, nanti ketahuan sama laki lu. Iya ya. Aduh Gusti. Tuh katanya Teda sih banyakin istighfar katanya. Udah Bu, udah. Katanya anjing lu kenal nggak sih? Ya Allah Gusti. Sama Sultan. Kenal nggak Mas Sultan ini anjing katanya. Aduh perutku sakit. Ya Allah. Untung. Lu pencurian ya. Lu screenshot gua ya. Goblok lu Ki. Cici nyolong. Timbang screenshot aja yang dikata nyolong. Berapa poin lu ya? Aduh. Neng Desi anak pertama ini, Bunda. Alhamdulillah anak pertama cowok lagi. Cowok. Jadi bisa nanti bisa jagain adeknya. Oh, Teh Dayanti Hebring. Ada screenshot ibu-ibu. Ini namanya pencurian hak cipta, Teh. Hak cipta. Ini Teh Dayanti kalau dikumpul sama si itu. Cari mangsa.
nonton lagi. Sebenarnya tuh nih ya nih, ini orang jalan-jalan dulu ke sana ke sini. Utang lu kapan dibayar? Nanti. Nah, nantinya tuh kapan? Nanti itu ada tanggalnya, ada harinya, ada bulannya, ada nanti. Lu kalau gua tas lu ngerembet-ngerembet kata nyokap kaya. Apa dah lu? Ini bos rentenir lagi beraksi. Padahal aslinya gak bakal dia berani begitu tuh. Gicek dia, gicek. Lagi utang ini ya. Belum, belum bayarin. Soalnya itu lagi online, nanti lagi live. Nanti dia lihat lagi. Kalau lihat kan bahaya tuh. Bisa kena tangkap sama Wira Sableng. Kasian gua, gak ada yang lucu-lucu. Gak ada yang gila nanti. Aduh, datar api aja teh Don Dayanti katanya. Api. Ajang ini ya pencarian bakat. Gembol lagi ya posisinya. Gembol. Bucin mah. Aduh, ya Allah. Ratu dan tenda dilawan kan. Aduh, Gusti Nu Agung. Oh, istibar neng istibar. Anda si ujangnya pas keluar. Iya. Wek wek. Ketemu dulu ya. Kalau besok kalau bayinya udah lahir sudah intinya. Di mana? Tadi mau ke rumah. Penyakit katanya. Bunda Luluk iya nih. Aduh. Kalau udah ketemu dia emang kayak gini nih, perut aja sampai dikocok. Ampun. Kita lagi melihat orari kereta api. Orari. Orari kereta api sekarang jam 5.07 deh. Ntar aja lah anak-anak kan ada nenek kakeknya, biar saya sih makan nenek kakeknya. Apa masalahnya bukan anak-anak lain itu. Bapak-bapaknya. Teteh mau pertama mau teteh ke McDonald tadi pagi. Ngapain? Oh buat makan malam ntar McDonald. Kan teteh kan anak-anak jam 9 pagi. Teteh kan harus take jam 9. Jadi jam 8. Bunda Wiwin, salam kenal juga. Terima kasih Bunda Sylvia Christina. Malam juga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Bunda Said Awi. Alhamdulillah aman. Teh Nanik Lestari, aku sampai enggak ada suara nih teman-teman. Ya Allah, Teh Dayanti rada-rada ini orang. Kalau kasih enggak mau, dulu pernah dikasih 20.000. Ngomongin dia dong. Ya iya, 20.000. Mandi madu. Dari McDonald ke mandi madu coba. Enggak nyambung banget nih. Ya udah, kita cocok. Males. Enggak mau aku. Enggak mau punya temen kayak gitu. Ih sepi lo kalau punya temen. Dia malu. Merana nanti. Bukannya cepet tua kritis ikut mau. Nih 50 tahun tapi masih lincu lo. Teh, sekarang kan banyak botok teh. Lincu lo. Botok. Jangan main ya, itu racun. Beli makeup aja sama teteh makeup. Aduh Gusti, ampun. Botok kan makanan ini kan, makanannya dari petai Cina dikasih. Iya. Abis makan postre, mana postrenya nengit. Ini orang kok kenyang-kenyang dari tadi, ngerenyem aja. Ini Pak yang serius, Neng. Katanya mau diet, makan mulu dia mah. Ini mah minum obat jadi kurusnya kepaksa. Dikarbit. Kurus dikarbit. Orang mau mateng di karbit ini kurus di karbit. Di karbit nih. Aduh Gusti. Awas awur-awuran kurus. Jangan disopa aku teh. Di karbit karbit kan. Di karbit enggak karbit yang bau itu, yang bau warnanya putih karbit. Nih, lagi letik mak sok mulungan buah batur kan harora. Jadi karbitan dipeuyeum. Yang ada malah busuk ya teh. Dipeuyeum jadi peuyeum. Ini lagi ini deh. Tadi bikin Neng, apa moncrot tadi ini gini, Neng. Dicobain.
klepon yang kentang itu loh, Bun. Ya, aku bawa ini sama Bumil, masih teteh kumat teh. Enak tuh? Sedep. Sedep matu. Sedep matu makanan gurih. Tapi nona tuh ngaranan. Nyoy. Nyoy mana neon teh? Lampu neon. Nyoy. Yang penting nyoy yang laki. Aduh Gusti. Nyoy. Nona. Bisa kesini lagi. Bisa ngebrojol dia lahiran di rumah loh. Ditelang gak ditelang gak tuh. Besok tanda yang nih kalau nelfon aku ngaku blok. Dan dia turun lift nih, di bakal langsung ngaku blok. Dengar ya. Enggak usah. Nanti aku orderin bom di situ di bawah. Aku orderin bom. Kalau dia berani sampai ngeblok Tanda Yanti, nanti orderin bom di Amazon. Di Amazon. Amazon. Selena iya nih. Awalnya katanya cepet-cepet lahiran ntar katanya. Kasihan Nacho yang berisik. Ada lakinya, kita berhenti dulu ya sejenak ya. Siun, gue sih di keperku cahai panas. Ngelpuk. Jam 3 lebih, Neng. Neng, kata keluar ayo. Ikatannya tara tuh, Nek, Teh. Katanya mau diusir tuh, kan. Katanya dia gak mau temen, dan masa mau pulang gak boleh tuh. Coba bayangkan. Ntar aja, mari aku mau datang, bentar lagi. Terangkat. Eh, di situ ada duda nggak? Daftar. Buat siapa? Mau tempel lah. Aku sampai melin. Berondong mah jangan, nggak pinter. Eh, jangan salah deh berondongnya. Berondong mah nggak pinter. Banyak berondong pengalaman atuh teh. Yang muda. Duren, dunda keren. Tapi ada syaratnya yang harus perutnya pix. menjauh. Cukup di sini saja. Aduh Gusti aku. Teh Warni, Bunda Warni, terima kasih support bintangnya. Sehat-sehat selalu pokoknya. Jangan sawan ya Bunda, ini sama Teh Dayanti. Emang dia kurang 1 liter. 2 liter. Kira itu 1 gantang. Komplet. Teh, carinya durian sawit aja katanya. Komplet. Durian sawit aja Teh. Katanya mau basah rambutan atuh. Teh Dorin sawit banyak duitnya loh Teh. Iya tahu Teh banyak duitnya. Keren nggak banyak duitnya ngapain? Paling udah banyak Bunda. Ya Allah. Gak bisa ngomong. Aduh, ini pulang-pulang serak nih Teh. Aduh si Teh Teh ah. Siapa yang bilang Bunda ada yang cantik? Jangan ikut lab. Lab ya. Ya Sukri Weni, salam dari Malaysia, salam kembali. Aduh. Teh Iis, Teh Dona centil pisan awet muda. Tutup Teh, awas gulanya jangan tukan kelapanya kemana mana sih Teh mah tuh. Ampun. Mari kita ngeprak. Mari kita goyang cing goyang. Tadi dikasih apaan? Ini kecubung bukan sih, Neng? Kecubung. Padahal di sini enggak ada kecubung. Ya, harus fokus ke ayah. Aduh, Sule. Sudah Sule. Aduh, sampai ini Teh. Neng, katanya perlu daftar jadi pelawak kali ya, Neng ya? Udah dah sana daftar katanya ke ini. Jadi pelawak ya daftar ya? Dah masih Sule tuh. Gosip lagi ya. Daftar masuk nggak kira-kira? Saingannya berat itu soalnya si Natalia itu ya itu. Saingannya berat atau dia macam? Udah cerai ya tuh. Sekarang nggak ada saingan, udah cerai. Kok bisa cerai ya? Cakep-cakep.
Ya namanya bukan jodoh tete ah. Mau ngurusin bodo amat mau Sule kan mau siapa? Nih kita ketek tete wangi sama kita enggak? Bau teh. Mau kodok sampai sono enggak kira-kira ya wakar. Mau kodok. Tahu wangi Jawa. Jawa kan mau hangir ya deh. Mau hangru katanya. Katanya bau yang Jawa, bau dari sana yang tadi. Meriska Nitang. Tapi salah kenal juga Batam tuh dari Iya dia punya rumah di Batam juga. Ya, teh. Iya, punya rumah. Rumah saya tadi mana-mana makanya daftar untuk anak saya. Di Batam punya, di Jakarta punya, Tangerang. Itu rumah bapak tadi aku. Rumah bapak tanah, ya, tanah juga punya ya teh. Punya orang ya di Jakarta. Aku teh. Satu pot gitu tanah. Satu pot di Puncak, satu pot di Bali, satu pot. Cuma dari yang makan. Yang penting punya tanah. Sencelok. Sepot. Tuh Rinanos katanya masih Rinanos daftarnya teh. Aduh. Naon? Duh, ini lagi tetangga reno. Lagi renovasi, Bunda maafin ya. Ya Allah. Ini lagi di rumah Neng Desi Barcelona. Udah berisik ya Bunda. Yaudah, aku pamit aja karena berisik banget. Ini ada yang lagi ngebor. Sampai ketemu deh.